Biasanya kalau angin agak kebek ya, agak ngeden ya, biasanya dibuka saringan udaranya ya, yang ini baut yang tiga ya, 1, 2, 3 ya, dibuka biar anginnya itu lepas. Nah, di sini nih, ini dibersihin. Nah, ini dipotong ya, semuanya ini dipotong semua. Yang ini ya, dihabisin. Ya, dua sama ini. Jadi si angin itu enggak terlalu kebek ya. Enggak terlalu kebek, jadi dilepas lah. Biasanya kalau saya itu udah dicoba ya. Ini juga kalau lagi jalan agak kebek gitu ya. Ya mau coba digunting kembali ya. Dipapas kembali ini ya. Biasanya kalau isepan karbu itu kurang lepas ya. Biasanya ini dipapas ya. Semuanya dari filter udara sini dipapas, lalu ke sini, lalu ke sini ya, itu akan akan beda ya, pokoknya akan lebih lepas. Oke, bisa dicoba. Jangan lupa ininya harus bersih ya, karena kalau ada kotor itu bisa terisap sama karbu ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.